Sahabat Rolling News Channel dimanapun Anda berada, kembali bertemu dengan saya Risa dalam program Ruang Usaha Rakyat. Kali ini saya berada di Omah Sukulen. Nah, seperti apa Omah Sukulen dan bagaimana Omah Sukulen ini? Mari kita langsung tanya-tanya kepada pemiliknya. Selamat malam Mbak Ririn, apa kabar? Malam, Risa. Ya. Alhamdulillah baik. Iya. Nah, ngomong-ngomong nih, Omah Sukulen ini berdiri sudah berapa lama sih Mbak? Kalau Omah Sukulen sendiri kurang lebih masih 2 tahun ya Mbak, baru 2 tahun ini. Oh, masih baru sekali. Iya. Nah, ini berawal dari mana ya Mbak Ririn ya? Kok tiba-tiba idenya atau gagasannya itu tiba-tiba pengen mendirikan Omah Sukulen ini apa ya motivasinya? Oh gitu. Jadi waktu itu dulunya kan saya bekerja, terus habis itu berhenti kerja mau ngapain ya, ada kegiatan apa untuk mengisi waktu seperti itu. Akhirnya saya mulai miara tanaman, beli tanaman, cuman kok banyak yang mati, mungkin kurang ini ya, kurang gitu. Akhirnya jatuh pilihan pada kaktus sama sukulen karena kan perawatannya dia lebih mudah daripada tanaman banyak lain gitu. Jadi apa mungkin awalnya dari hobi mungkin? Iya, dari hobi, kok lanjut bagus-bagus terus, terus dimulai, dilanjutkan kepada bisnis gitu ya. Nah, untuk penjualannya ini Mbak, itu bagaimana? Kalau saya penjualan awalnya dari online ya, dari online ya, saya ya. Beli online juga, akhirnya bunga saya koleksinya saya posting online seperti itu. Terus kok lama kelamaan pembeli online berdatangan, mereka Mbak coba buka ini, buka anu dong, Mbak buka stand kayak gitu. Jadi hari Minggu coba kita buka di alun-alun, di rumah juga kita nerima pembeli secara offline seperti itu. Dari situ akhirnya kita bisa tahu ya Mbak ya, kalau di Probolinggo ini lumayan banyak berarti peminatnya untuk bunga kaktus ya. Iya. Nah, untuk sukulen ini Mbak Ririn, sukulen itu apa sih Mbak Ririn? Kan banyak nih ya orang yang masih belum tahu sukulen itu apa. Kalau kaktus mungkin masih sudah familiar ya. Nah, untuk sukulen saya sendiri belum tahu apa itu sukulennya Mbak ya. Mungkin bisa dijelaskan sedikit. Iya. Kalau sukulen ini sebenarnya masih keluarga juga ya dengan kaktus ya. Oh, jadi, masih sebangsa gitu ya. Iya, sebangsa. Jadi di mana tanaman-tanaman atau bunga yang di anggota organ tubuhnya kayak daun, batang itu dia menyimpan air atau getah, Mbak. Jadi gitu. Sukulen itu dari bahasa Latin kalau enggak salah itu getah artinya. Begitu. Jadi ada getahnya seperti itu. Nah, untuk perawatannya ini, Mbak. Tergolong susah atau enggak sih ini perawatannya kaktus dan sukulen ini? Kalau dari saya sih pengalaman untuk yang berdaun-daun ya, itu masih lebih mudah untuk kaktus dan sukulen Mbak, karena dia kita hanya perlu nyiram satu minggu sekali atau paling cepat lah satu minggu dua kali seperti itu. Itu pun nyiramnya nggak terlalu banyak sih, cuman berapa ini aja gitu kan, nggak sampai banyak. Jadi gitu. Untuk mungkin para penonton kita ini ada yang kebetulan hobi untuk kaktus juga, mungkin ada tips-tips sedikit, tips mungkin tentang perawatannya, mungkin barangkali Mbak Ririn bisa sedikit bocorin gitu ya. Oh, dari pengalaman ya, mungkin kalau untuk jenis kaktus dan sukulen itu dia perlu media itu yang tidak menyimpan air. Jadi begitu disiram dia air langsung turun keluar seperti itu. Oh, jadi hanya perlu dibasahi saja, tidak perlu disimpan airnya langsung keluar. Iya, mungkin bisa kita lihat koleksinya Mbak Ririn ini, biar pemirsa lihat. Sedikit tahu ini ya. Boleh. Seperti apa Mbak Ririn? Ada juga. Lalu untuk yang sukulen yang mana Mbak Ririn? Kalau sukulen ini ya, ini juga ini Mbak. Seperti itu ya, bisa dilihat di kamera ini sukulen pemirsa. Jadi dia di daun kelopak daunnya. Ada apa ya? Dia tebal. Jadi ada kandungan air atau getah di dalamnya. Gini ini ada umurnya enggak Mbak? Enggak sih Mbak, cuman kalau dia tanaman ini umur berapa bulan gitu enggak ada enggak Mbak? Kalau saya enggak paham. Iya, jadi untuk jenis kaktus dan sukulen ini memang pertumbuhannya dia lebih lama ya daripada tanaman yang lain. Jadi kesannya uniknya lama gitu lah, awet. Jadi kalau misalnya ini kayak Hawortia ini sudah hampir 1 tahun ya, pertumbuhannya mungkin enggak terlalu signifikan ya, enggak kalau tanaman yang lain kan berdaun dia tumbuh 1 daun, 2 tahun, 2 daun kan kelihatan. Kalau di sukulen ini dia perlahan tapi dia bertahan dari di cuaca kering juga dia bertahan gitu. Meskipun kita misalnya lama-lama lupa nggak siram sampai berapa hari seperti itu. Oh gitu. Terus ini untuk ini jenis-jenis apa ini Mbak? Seperti ini Mbak, ini
apa yang bergelantungan? Jenggot musa. Jenggot musa. Penis moss, iya. Oh, ini juga jenis, ada perawatannya juga ya, Mbak Ririn. Dia jenis tanaman udara. Jadi kita tidak perlu media tanah untuk dia tumbuhnya. Nah, jadi siramnya pun gampang. Setiap hari dia celupin air sebentar, 1 menit, udah habis itu digantung lagi. Seperti itu. Ya. Dia menyerap udara kotor, Mbak. Bisa untuk apa ya? Mengurangi polusi lah, seperti itu. Ini lucu-lucu ya, Mbak ya? Iya. Ini jenis kaktus impor, Gimno. Oh, warna-warni ya, Mbak ya? Iya. Untuk ini saya juga bikin yang awet, Mbak. Dari kain flanel. Oh gitu ya. Iya. Oh, jadi yang ini yang bisa gak perlu disiram ya? Gak perlu disiram, tinggal panjang sangat aja. Sangat awet gitu ya. Awet sekali. Iya, terus banyak yang macam-macamnya. Jenis apa, Mbak? Banyak macamnya, Mbak. Sama ya ini ya? Sansevera, tadi iya. Ya. Nah, untuk yang lebih banyak diminati nih sama pembeli-pembeli penggemar ini, biasanya yang jenis apa, Mbak? Kalau di Probolinggo kalau saya lihat lebih ke kaktus ya, Mbak ya. Kaktus ya. Jadi kaktus seperti ini. Nah, dia kan unik ya. Iya, saya lihat dia juga unik tuh berwarna ya, kayak ikan ya. Iya. Cantik ya. Iya, jadi dia kan sambungan. Jadi iya. Dia kaktus yang di atas ini hidupnya nopang dari batang yang di bawah. Ini dari batang buah naga. Grafting namanya. Jadi dia hidupnya apa ya, makannya dari batang buah naga ini gitu. Karena dia kan warnanya enggak ada dominan hijau ya. Jadi dia apa namanya kurang bisa untuk tumbuh sendirian langsung di tanah, itu dia kurang. Oke. Iya. Baik pemirsa, seperti itu mungkin sedikit tips bocoran dari Mbak Ririn untuk para penggemar kaktus dan sukulen mungkin yang sudah tahu seperti apa sukulen itu. Demikian perbincangan hari ini. Mudah-mudahan perbincangan ini bermanfaat. Selamat malam dan sampai jumpa.